Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Suharyana, tinggal di Gresik, Jawa Timur. Profesi saya wira swasta. Dan yang kedua saya rasakan yaitu saya punya tanah yang bertahun-tahun belum ada yang menawar. Setelah 3 bulan saya mengenal hitungnya ini, setelah belajar afirmasinya, alhamdulillah bulan Juli tahun 2019 itu ada yang menawar dan kejadian. Dan akhirnya uangnya bisa saya untuk kos-kosan itu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin berterima kasih juga kepada Pak Saiful Salam, alhamdulillah, atas bimbingan beliau, atas saran beliau, atas semua materi-materi dari beliau. Saya sekarang menjadi pribadi yang lebih tenang lagi, lebih bahagia, lebih bersemangat. Alhamdulillah. Saya perkenalkan dulu, saya Nenek Ekotiah dari Kediri. Terima kasih atas ilmunya Pak Guru Saiful Salam. Sejak saya khususnya menerima materi dari Bapak selama 3 hari berturut-turut, dan saya mulai praktekan tanggal 8 Agustus 2020 ini, alhamdulillah selama 10 hari ini Nenek menerima keajaiban yang sangat-sangat besar, menerima keberuntungan yang sangat-sangat besar. Dalam 1 hari Nenek menerima 3 keberuntungan, bisa beli TV 29 inch, bisa pasang wifi, dan alhamdulillah bisa beli motor seharga 24 juta. Alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih sama Pak Saiful Salam telah memberikan pelajaran berharga buat saya yang membuat hidup saya tuh 100% berubah. 100% berubah. Dan saya sekarang ini, saya kemarin bertemu, beberapa hari ini bertemu sama yang mau membeli villa, karena saya pernah share ke orang ada yang mau jual villa. Calo lah saya ceritanya ya. Lalu villa itu jadi dibeli sama orang. Tiba-tiba orang itu menelpon, saya mau villa itu, saya mau lihat, dia lihat. Setelah dia lihat, dia cocok, dan dia beli begitu aja tanpa dia ribet sedikit pun. Enggak, dia membeli begitu saja dengan harga puluhan miliar, dan saya mendapatkan bonus yang begitu besar. Dan kemarin alhamdulillah saya bisa membeli ruko yang harganya 800 juta dari pembelian orang villa itu, dan bonus dari yang jual villa itu memberikan ke saya. Begitu, masya Allah, benar-benar saya nggak menyangka akan mendapatkan rezeki yang begitu banyak, begitu banyak. Sekali lagi saya terima kasih sama Pak Saiful Salam. Dan setelah saya mengikuti video-video YouTube beliau selama kurang lebih ya 6-7 bulan belakangan ini, tentu dengan mengikuti kelas online yang beliau siapkan, dan biayanya juga sangat terjangkau sekali ya dibanding dengan ilmu yang saya dapatkan, dan perubahan yang besar dalam diri saya, tentu yang menjadikan saya saat ini lebih tenang, lebih mudah, dan hidup penuh dengan keberlimpahan gitu ya, dari berbagai macam arah gitu yang sangat tidak diduga-duga gitu. Karena itu untuk semua masyarakat yang ingin segera mewujudkan mimpinya, segera bergabung di kelas online-nya Bapak Saiful Salam. Terima kasih Bapak Saiful Salam. Pak, bisa pinjam mobilnya enggak? Saya mau nengok anak yatim ke Ciampea. Oh, boleh, katanya gitu. Nanti saya anterin ke rumah, kata orang tersebut. Nah, mobil itu dianterin, mobilnya Fred, warna hitam.
mobil itu dianterin. Setelah itu suami saya bilang gini, Pak, besok dianterin ke rumah apa ke kantor? Kata suami saya, nggak usah Pak, nggak usah dianterin, katanya. Terus ya udah, terus aja di sini, itu buat Bapak, katanya gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Waktu itu saya langsung sujud syukur sama Allah karena doa saya diijabah oleh Allah, keinginan saya dikabul oleh Allah, saya sekarang memiliki mobil. Alhamdulillah sekali. Bulan Januari ada yang memberiku NMAX, motor NMAX yang terbaru. Itu orang sini juga orang Bogor, alhamdulillah. Dan bulan Maret kemarin, belum lama, bahkan saya pernah cerita ke Pak Saiful Salam, bulan Maret saya dihadiahi lagi oleh orang mobil Karimun Wagon R 2018 tahunnya. Alhamdulillah sekali, begitu bertubi-tubi nikmat Allah kepada keluarga. Ya Allah, Masya Allah banget, Subhanallah, Ya Allah, nikmat banget gitu. Setelah mengikuti pelatihan online, terus menerus saya setiap kelas saya ikuti, setiap kelas saya ikuti. Dan waktu bulan November kemarin, kebetulan itu mungkin sudah jalan Allah, kontrakan saya depannya kan tanah orang ditutup sama orang. Tapi saya tidak merasa sakit hati, tidak merasa dengki. Alhamdulillah, seminggu setelah itu ada tamu ke rumah, dia melihat keadaan kontrakan saya. Kalau begitu Bu, pindah saja, katanya. Ya, saya juga mau pindah, cuma bingung pindahnya. Sekarang gini aja, berapa harga pasaran rumah di sini? Katanya begitu. Singkat cerita, orang tersebut memberiku dana untuk membangun rumah. Dan alhamdulillah, sekarang pembangunan sudah berjalan 80%. Dan sekarang ini saya di rumah yang baru dibangun, sedang ngontrol ke sini sebagai bukti kalau saya juga di sini nih, sedang di rumah yang sedang dibangun.